Bila suasana terang sikit, barulah Abang Din perasan ada kubur dekat situ. Mungkin kubur-kubur lama. Dia teruskan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Video pertama untuk tahun ni. Baiklah, dalam video kali ni saya akan kongsikan 3 kisah seram yang ditulis oleh Abang Arjuna Desa. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe dan tekan notification bell sekali. Sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Sejak bersara dari polis, Pak Wok mula berniaga bakso guna motosikal roda 3. Bakso tu isteri dia yang buat, Mak Kasmah, orang Jawa. Dah 40 tahun mereka bernikah. Diam tak diam, dah dekat 10 tahun Pak Wok dah berniaga. Memang ramai pelanggan Pak Wok. Kadang-kadang dia berniaga sampai lewat malam. Jadi pulang rumah pun lewat lah kalau dia pergi berniaga jauh. Satu malam tu, macam biasa, dia balik lewat. Jam dah dekat pukul 12.30 malam. Baksonya tinggal sikit, tapi disebabkan kurang sihat, dia bercadang nak balik je. Biasanya kalau Pak Wok balik, dia ikut jalan yang tak banyak kenderaan, tapi sunyi sikit lah tempat tu. Dalam perjalanan pulang tu, dari jauh dia ternampak ada seorang kanak-kanak perempuan tengah bermain-main dekat bawah pokok ketapang. Ish, budak mana pula dah main malam-malam dekat sini? Anak siapa pula tu? Pak Wok pun mendekati budak perempuan tu. Budak tu lebih kurang umur 11 tahun. Wajahnya sangat cantik dan comel. Pak Wok bertanya, "Sayang, buat apa dekat sini malam-malam macam ni? Dengan siapa dekat sini?" Budak tu hanya memandang tanpa menjawab. Pak Wok ingat mungkin dia takut bercakap dengan orang yang tak kenal. Pak Wok berkata lagi, "Pak Cik tak ada niat apa-apa, nak tanya je buat apa dekat sini dah larut malam. Tak takut ke orang jahat ambil kesempatan buat tak senonoh nanti? Meh Pak Cik hantar pulang." "Tak nak. Mak ada sini." "Mak ada? Habis mak pergi mana? Pak Cik tak nampak pun maknya." Pak Wok pandang sekeliling cari mak budak-budak tu. "Tak ada pun maknya," kata Pak Wok. Tu kanak-kanak tu tunjuk ke atas. Bila Pak Wok pandang atas, dia terkejut sebab dekat situ bertinggi satu susuk perempuan berambut panjang tengah pandang dia. Pak Wok tu gamam, kaki dia macam melekat dekat situ dan tak mampu bergerak. "Pontianak, tolong!" Susuk perempuan tu turun dari pokok dan berdiri dekat depan dia. Pak Wok terkencing dan terus pingsan dekat situ. Pagi besoknya, baru Pak Wok sedar. Dia tengok ramai orang kerumun dia. Pak Wok cepat-cepat bangun. Lepas tu salah seorang penduduk kampung situ bertanya pada Pak Wok, "Kenapa Pak Wok?" "Aku jumpa budak cantik. Dia anak Pontianak. Mak dia Pontianak. Dekat bawah pokok ni lah." "Ya betul Pak Wok. Bila kita datang tadi, Pak Wok tidur dengan 2 ekor kucing dekat sebelah Pak Wok tu. Mana ada Pontianak?" "Ya ke?" Pak Wok kehairanan. Lepas kejadian tu, dia tak jual bakso sampai lewat malam lagi.
cukuplah pengalaman seram tu. Tapi dia yakin memang dia berjumpa makhluk tu. Tapi sayang, tak ada orang pun nak percaya kat dia. Tunggulah korang, jumpa diri nanti baru tahu, kata dia. Hobi Abang Din ni memang suka mengembara dengan motosikal Harley Davidson dia tu. Paling jauh dia mengembara ialah Chiang Mai. Tapi ada satu kejadian yang dia tak akan lupakan. Pada satu malam, waktu hujan lebat. Masa tu, Abang Din bergerak pagi. Dia suka naik motor secara solo lah. Lepas dia berehat, solat isyak dan makan dekat satu R&R, Abang Din pun teruskan perjalanan. Jam waktu tu dah pukul 10 lebih malam dan dalam perjalanan tu hujan gerimis. Jadi Abang Din terpaksa bergerak perlahan sebab jalan raya jadi basah dan licin. Dia bercadang nak berhenti dululah dekat satu tempat untuk berlindung dari hujan yang semakin lebat tu. Abang Din pun berhenti dekat bawah sebuah jambatan. Masa tu tak ada orang dekat situ, cuma ada seorang wanita tengah duduk dekat batu penghalang jalan. Abang Din keheranan lah, kenapa dia ada dekat situ dan tak nampak pun sebarang kenderaan dekat situ. Dan rasa ingin tahu tu membuatkan Abang Din nak bertanya, "Maaf saudari, datang sini naik apa? Macam mana ada dekat sini? Duduk mana? Boleh saya tumpangkan balik ke rumah awak?" Wanita tu tak menoleh dan menjawab pun. Sombong agaknya. Abang Din malaslah nak tanya lagi. Nampak je sombong je kan. Wanita tu hanya pandang ke depan je. Dia pakai baju kebaya labuh macam fashion orang lama, pakai kasut bermanik-manik dan bawa beg tangan macam bakul tu. Abang Din pun buat bodoh je. Dalam beberapa minit tu, datang seorang penunggang motosikal lain menumpang dekat situ juga. Dia parking dekat sebelah Abang Din. Lelaki tu bersuara, "Hujan lebat pula. Dah lama tunggu sini. Dah dekat setengah jam. Tu ha, ada perempuan teman saya." "Perempuan mana? Tak ada orang pun. Saya nampak awak seorang je dekat sini." Abang Din bertambah bingung. Mana pergi dia tadi? Hantu ke? Baik-baik, waktu macam ni selalunya Kak Pun berkeliaran nak ganggu penunggang motosikal macam kita. Saya pernah kena kejar dengan Kak Pun masa lalu dekat simpang 2 depan tu. Saya pekik dekat dia kuat-kuat macam orang gila. Last dia berhenti bertinggi atas tiang lampu. Lepas hujan mula reda, Abang Din dengan lelaki tu teruskan perjalanan. Lelaki tu terus potong Abang Din dengan lajunya. Abang Din apa lagi, kejarlah dia sehingga tiba di sebuah simpang. Dekat situ tempatnya gelap dan bersemak. Abang Din cari lelaki tadi sebab nampak dia baru je lalu simpang ni. "Pelik, tadi aku nampak macam dia dekat sini berhenti motor. Tapi mana dia?" Melilau Abang Din cari tapi tak nampak pun kelibat dia. Dia hantu juga ke? Tiba-tiba ada beberapa ketul batu dilemparkan dekat depan Abang Din. Dia toleh ke kiri, toleh kanan nak tengok siapa yang baling batu tu. Lepas tu ranting-ranting kayu pula dilontar dekat Abang Din. Mula-mula dia rasa seram jugalah, tapi bila dia fikir ini semua mainan makhluk gaib, dia bersuara, "Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku." Tak ada pula yang muncul. Bila Abang Din mula nak bergerak, tiba-tiba muncul 3 ekor anjing hitam dekat depan dia. Giginya bertaring, menyeringai pandang Abang Din. Abang Din terus baca ayat kursi beberapa kali. Kemudian dia ambil batu dan baling pada anjing itu sambil memecut motosikal yang keluar dari situ. Bila suasana terang sikit, barulah Abang Din perasan ada kubur dekat situ. Mungkin kubur-kubur lama. Dia teruskan perjalanan. Bila sampai dekat satu jalan yang agak sunyi, Abang Din perasan ada yang ikut dia dari semak-semak sebelah kiri jalan. Benda tu berlari ikut kelajuan motosikal Abang Din. Bila dia menoleh dekat benda tu, nampak macam kain putih bergulung-gulung. Sampai dekat tempat yang terang, benda tu pun hilang. Hari dah nak masuk waktu subuh. Abang Din berhenti dekat sebuah R&R untuk solat subuh, makan dan minum kopi lah. Tiba-tiba seorang kakak cleaner tegur dia, "Wah adik, berani ya naik motor malam-malam?" "Naik motor kena berani kak, tak kira siang atau malam. Tak jumpa apa-apa ke, Pontianak ke,
Pontianak? Tak ada pun. Abadin tak nak cerita apa-apa pada kakak cleaner tu apa yang dia alami. Tahun 80-an, masa tu Hashim masih muda lagi. Lepas puas dari kerja sana sini, dia bercadang untuk kerja pengawal keselamatan di sebuah syarikat sekuriti. Encik Daud, bos syarikat tu bertanya, "Awak berani nak jadi pengawal?" "Kalau saya takut, saya tak minta kerja ni, Encik." "Okey, bagus. Jawapan yang logik. Awak saya terima dan saya akan hantar awak jaga dekat sebuah gedung warehouse di kawasan yang baru buka tu. Awak akan bertugas dengan Pak Akub dekat sana. Dia dulu bekas pegawai penjara." "Baguslah. Saya tak nak orang penakut jadi partner saya. Nanti susah." "Jangan cakap besar, Syim. Kerja sebagai pengawal ni kena berani tapi merendah diri. Merendah diri pada manusia atau..." Encik Daud belum habis cakap, Hashim dah potong cakap dia. "Atau hantu." "Tu semua tak gigi lah, Encik Daud. Hantu-hantu tu saya tak goyang." "Baguslah kalau awak berhati kental. Awak boleh mula kerja besok malam. Nanti saya akan tunjukkan awak tempat warehouse tu." Encik Daud pun ajak Syekh Hashim ni naik kereta dia untuk melihat tempat tu. Warehouse tu amat luas dan besar kawasannya. Ada dua blok. Satu blok tempat pejabat dan kantin, dan satu lagi tempat simpan barang-barang syarikat warehouse tu lah. "Tak gigilah tempat ni, Encik Daud. Saya seorang pun boleh handle dekat sini." Hashim mendabik dada yang membuatkan Encik Daud kurang senang dengan dia, tapi terpaksa diamkan diri. Malam tu, Hashim mula bertugas dekat warehouse tu. Dia datang awal dan tunggu Pak Akub datang. Mereka berdua mulakan rondaan dekat kawasan tu. Hashim jalan dulu. Konon nak tunjuklah yang dia mahir kerja sebagai pengawal, padahal baru mula kerja tu. Pak Akub ikut je dia dari belakang tanpa banyak cakap, sebab dari mula lagi dia tengok si Hashim ni memang suka cakap besar dan berlagak pandai. "Pak Akub, di tempat baru jadi kena banyak buat rondaan. Kita buat rondaan bergile-gile setiap satu jam. Tokis ini ambil kita jaga tempat ni sebab dia tahu kita akan kerja betul-betul, bukan kaki monteng. Kau nak ronda setiap satu jam pun bukan tempat ni ada simpan emas. Ada CCTV lagi keliling tempat ni. Kita cek je lah dalam CCTV tu. Buat apa nak benar-benar buat rondaan banyak-banyak? Kalau ada benda yang harus diperiksa, kita jenguk je lah." Pak Akut mula bengang dengan perangai si Hashim yang suka buat undang-undang sendiri dari mula dia bertugas tadi. Kalau macam tu pandangan Pak Akub kerja sebagai pengawal ni, baik tidur je dekat rumah. "Biar saya ronda seorang-seorang." Pak Akub duduk je dalam pos tu, gentle tasbih tu banyak-banyak biar hantu dekat sini lari kepanasan. Pak Akub mula naik darah tapi dia tahan je. Tak nak melayan orang sombong macam Hashim tu. Jadi Hashim pun ronda sendirian. Pak Akub hanya menggeleng-geleng kepala tengok sikap si Hashim tu. "Aku harap kau jumpalah Pontianak ke hantu lain ke baru pada muka kau. Nak tunjuk berani dan pandai dengan aku." Hashim turun meronda di bahagian dalam store dan periksa setiap sudut kawasan tu. Dia tak sedar ada makhluk tengah perhatikan dia dari atas susunan kotak-kotak yang ada dekat situ. Makhluk tu melayang turun dengan perlahan, berdiri dekat belakang Hashim, sengaja nak menyakat orang baru kerja dekat tempat tu. Dengan rambutnya yang panjang terserit dekat tanah, dia ikut Hashim yang belum sedar kemunculan dia. "Apa bau busuk ni? Macam bau bangkai. Ada bangkai binatang mati kot dalam store ni." Kemudian makhluk tu melayang ke atas bumbung store dan bertinggi atas palang-palang besi sambil merenung je Hashim. "Eh, apa yang terbang tadi? Kelawar atau burung agaknya? Tapi bau busuk tu masih ada. Macam dekat pula. Eh, apa pula ke atas tu?" Hashim pandang atas bumbung. Dia nampak macam ada benda bertinggi dekat palang besi. Dia suluh ke arah benda tu. Apa yang dia nampak membuatkan bulu romanya mula meremang. Dia tahu itu bukan makhluk biasa. Pontianak ke? Macam Pontianak. Dia datang pula masuk dekat sini. Hashim terus suluh makhluk tu. Makhluk tu melayang turun macam kain depan Hashim. Kemudian dia tunjukkan taringnya dan keluar ke lidahnya yang panjang macam lidah ular tu, serta bersuara macam angsa. Hashim bersuara, "Oi, kau nak apa datang kacau aku dekat sini? Ingat aku takut benda macam kau?" Makhluk tu pusingkan kepalanya beberapa kali dan ketawa berdekah-dekah. Dia cakar lengan Hashim dengan kukunya yang panjang. Hashim cuba mengelak.
tapi terkena juga beberapa cakaran hingga bercalar dan keluarkan darah. Hashim mundur ke belakang tapi terjatuh sebab tersandung palang kayu dekat belakang dia. Makhluk tu berdiri dekat atas dia dan lidahnya keluarkan air liur yang busuk kena baju Hashim. Pergilah kau, busuk nak mampus. Aku tak takut lah. Hashim berteriak sambil cuba pukul makhluk tu dengan kayu. Makhluk tu pun mencakar-cakar muka Hashim beberapa kali sehinggalah Hashim menjerit kesakitan. Jeritan dia tu didengari oleh Pak Akub dekat dalam pos. Apa saja si Hashim tu, baik aku tengok. Pak Akub berlari ke arah Hashim. Dia nampak Hashim terduduk dan tengah mengacah-ngacah kayu yang dia pegangnya ke arah benda yang tak nampak. Pak Akub bertanya, kenapa kau terpekik-pekik Hashim? Pontianak ni cakap saya Pak Akub, tolong halau dia cepat. Pontianak? Mana ada Pontianak apa Hashim? Aku tak nampak apa-apa pun. Kayu-kayu ni ha jatuh atas badan kau sampai calar-calar macam tu. Pak Akub angkat kayu-kayu dan papan yang tindih badan Hashim. Tak ada Pontianak. Tadi ada, dia serang saya. Ni calar-calar dia yang cakar tadi. Hashim tunjukkan calar-calar dekat lengan dengan badan dia. Pak Akub pandang sekeliling, tak ada apa-apa yang dia nampak. Dia tersenyum je. Kenapa senyum-senyum Pak Akub? Perli saya ke? Sampai dekat pos pengawal, Hashim terus duduk dan periksa luka dan calar-calar dekat badan dia. Dia yakin itu perbuatan Pontianak yang dijumpa tadi. Hashim suara, betul, saya diserang Pontianak. Nak percaya atau tak, memang saya diserang tadi. Itulah, aku dah cakap jangan cakap besar. Makhluk gaib ni ada, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Mungkin hantu tu nak uji kau, nak tengok kau berani ke tak. Kau memang berani, tapi berani tak bertempat. Dahlah, besok saya nak minta cuti, nak pergi berubat dekat kampung. Pergilah, cuba merendah diri sikit. Kalau nak tunjuk berani, aku pun boleh tunjuk. Sebab dah kerja dekat penjara selama 30 tahun, macam-macam bentuk hantu aku dah jumpa. Tak payahlah berlagak berani. Dah pergi rehat, biar aku yang jaga. Seminggu kemudian, Hashim berhenti kerja. Tempatnya diganti oleh seorang pengawal baru berbangsa India. Okey, itu dia 3 kisah seram ringkas dari karya Arjuna Desa. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.